I'm sure if you do this today. Yeah. thumbnail mau clickbait. I understand enggak apa-apa. clickbaitin apa nih kira-kira? <tik> <Napa? laughs> Kelahiran manusia di muka bumi tentunya tidak bisa kita pilih terutama dalam jenis kelamin. Nah, saya sendiri seorang laki-laki dan puji Tuhan saya menikah tentunya dengan seorang wanita. Nah, kerap kali kalau kita mendengarkan kata wanita atau perempuan, kita melihat ada satu stigma terutama di negara-negara Asia bahkan di Indonesia bahwa kita sering kali mendengar bahwa wanita itu masih dianggap warga negara kelas 2. Nah, buktinya apa? Banyak laki-laki yang lebih mudah mendapatkan akses ke pekerjaan. Tetapi kita tahu bahwa zaman sekarang nih di abad 21 hal itu sudah mulai perlahan berubah bahwa wanita ini mempunyai peran yang sangat penting bukan cuman untuk punya anak, bukan cuman untuk masak di rumah, tetapi juga bahkan memberikan kontribusi hebat buat keluarganya dari ekonomi, terutama juga kita lihat banyak menteri-menteri di Indonesia juga wanita yang luar biasa perkasa dan hari ini khususnya kita kedatangan seorang wanita perempuan yang luar biasa dan menjadi berkat untuk banyak orang ibu rumah tangga, entrepreneur dan juga sahabat bagi banyak orang. We present You Indonesia Program Chris Tahir. Welcome to Good News Program. Thank you, thank you. Thank you so much for your availability. Thank you for your time. Yes, kita merasa sangat berharga banget akhirnya. Kita panggil apa ya? Panggil Cik Grace, Grace? Aja. Grace aja. Bu Grace. Grace aja. <laughs> thank you for coming to Good News Program. Thank you. Thank you. Kami berdua banyak sekali mendengarkan hal-hal yang luar biasa tentang Anda gitu. Oke. Okay. Yang hari ini kita percaya ini bisa di download untuk para pemirsa dan juga kita bisa diskusi sure. tentang beberapa khususnya being women yeah. and juga entrepreneurship Go tadi. Iya. Yeah. Nah, menjadi perempuan itu kan konotasinya kalau dulu itu adalah menjadi istri, kemudian setelah itu menjadi ibu buat anak-anak gitu ya, dan rata-rata mereka akan tinggal di rumah, nggak bekerja gitu. Tapi ya. kita lihat kalau zaman sekarang gitu ya, wanita-wanita modern seperti Grace juga gitu, mempunyai karir sendiri. Uh, you even lead. Companies gitu ya. Nah itu bagaimana kita memainkan peran kita supaya meskipun sudah menjadi wanita yang mandiri, tetapi di dalam pernikahan kita tuh tetap bisa menjalankan peran sebagai istri itu tetap submit kepada suami. Do you have yeah. any thoughts about that? Iya, yeah. uh, kalau kalau kita sebagai keluarga Kristen kan memang kita tahu bahwa istri menjadi helper buat suami kita, yeah. ya kan. Jadi I think the key memang kalau buat kita sih differentiate sih between Family life versus work life. Hmm. Saya pernah coba saya jujur pernah coba nih kerjasama dengan suami saya satu project. Hmm. Saya nggak bisa <laughs> karena oh, really? karena pas saya bawa pulang itu jadi ada kerja-kerjaan yang kita berdua juga. Because hmm. di kantor itu kan kita sama-sama nih misalnya that, that project. We are together equally can as co-founders. Right. Kalau kita sebagai co-founders profesional kita harus bisa kasih opini dong. Eh you are wrong, I'm right. Contohnya gitu. Bukan masalah oh the husband or the wife harus tetap right. di kantor yeah. juga gitu loh. So uh, when we went home itu kita nggak bisa differentiate that 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 part. Oh, Jadi kebawa, oh. Gitu, kebawa, ya? ke bawah, ke bawah ke rumah. Hmm. Jadi kita nggak enak. Akhirnya kita decide, oke, okay, this is not healthy. Udah deh, mendingan project sendiri-sendiri saja. So are we healthy? We are still <laughs> karena kalau udah di rumah aku sering ngomong sama dia udah nggak usah ngomongin kerjaan itu besok yeah. gitu <laughs> ya yeah, maksudnya ada nggak saya bisa saya, saya lihat banyak juga suami istri of course yang bisa kerjasama bareng di luar dan di rumah ya mm -hmm. yeah. of course I think everybody tuh, ada, mereka punya apa din apa dynamic yang berbeda-beda yes. right. kalau Correct. for me ya jujur saya nggak bisa, bisa begitu okay. ada orang yang bisa ada orang yang yeah, jadi bisa. for me I prefer udah deh kita kerja sendiri apa pisah-pisah yeah. kalau di rumah udah rumah begitu aja mm -hmm. I think that makes it safer to be honest oke okay. uh -huh. yeah. oke okay. okay. nah tapi juga nggak menutup Mungkinan ya banyak wanita-wanita karir zaman sekarang yang kemudian karirnya lebih meningkat dari suaminya hmm, iya, gitu. Iya, nah iya. itu Betul. terus susah banget untuk menghormati suaminya karena dia merasa aku bisa kok bawa income lebih banyak ke rumah ini aku atau mungkin beberapa kasus she becomes the breadwinner. Okay. Itu kalau menurut Chris gimana? Uh, maybe disem bisa ditanya ke suami saya pribadi tapi saya gini saya mengerti si uh, condition ya. Soalnya pas dulu menikah aja sebelum menikah kan. Maksudnya dia juga sudah mulai, jadi dia bilang loh, saya dia bilang saya, dia bilang saya bukan orang siapa-siapa. Saya mau nikah ke, ke keluarga kamu. Wow. Yeah, I mean is that gonna be a problem or not gitu loh. Tapi kan ayah, ibu saya nggak pernah mengajarkan kita anak-anak ini. Kita ada, saya kan ada uh, dua sisters and one brother. Okay yeah. let's talk about my sisters and I. Kita tiga yeah, perempuan silakan. kan. Kan my, my parents know, oh a Christian women gimana-gimana. Jadi mm -hmm. kita nggak pernah diajarkan dari dulu untuk nyari suami itu harus yang anaknya siapa. Harus ada Terpanjang. orang kaya apa gimana hmm. bukan. Tapi penting adalah orangnya baik dan bisa kerja. Itu oh, all gitu loh. Nice. So, jadi if that, if that issue is not just now happening ya, mm -hmm. tapi even back then pun juga terjadi ya kan. So uh, for me tadi kan ditanya, gimana sih kita masih bisa menghormati suami kita walaupun kita income-nya really lebih banyak. Saya nggak bisa seminggu banyak saya nggak bilang gitu ya. Yeah. Tapi in general I think that's my point. Kita tuh harus differentiate once again. Yeah. Uh, kerja is kerja. Hmm. Tapi when you in a, in in a house, what is your position as a Christian woman? Adalah sebagai right. helper gitu right. loh. Jadi your mind itu bakal berubah tidak respect your husband itu bukan karena masalah gaji sebetulnya, tetapi menurut saya adalah the way you have been thinking all this adalah masalah value of the money. Oh, you value see what I mean? of the money. Ha -ha. Because that means you are putting money as the most important value. Mm. Your measure itu semua measure of the money itu aja. Mm. You see what I mean? Jadi bukan masa keluarga aja, bisa aja nanti ke masa kamu mengedukasi anak-anak kamu, mm. teman-teman kamu adalah that money becomes the number one thing that's very important to you. Okay. You see what I mean? Yeah. Misal contohnya kita melihat oh our husband itu adalah uh, bukan, wah oh, contohnya si ya lihat suami mm. bukan bilang oke okay, uh, penghasilan dolar 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 dolar. <laughs> you know what I mean? You yeah. will not treat him as such you see what i mean i don't know if that makes sense yeah, makes sense yeah. makes sense yeah, kan maksud saya kalau saya datang saya lihat oke okay, uh, saya hitung saya punya ini ya net worth itu net worth, net worth. jadi all the time it's just numbers mm. so i never have that kind of thought when i see uh, ronald untuk masalah oh a number berapa i don't to be honest i don't even know how much he makes to be honest because we decided that is a very sensitive issue sudahlah kita gak usah bahas-bahas kayak apa, itu malah jadi berantem gitu loh. Maksudnya, enam hmm. berarti sensitive isu menurut saya begitu. Okay. Especially I know because back then he asked me that question, he raised up that issue. Jadi I have to be sensitive about that as well. Wow, uh, looking at you, ini uh, hari ini kami baru pertama kali in person yes. meeting you and yeah. you are as the same as what you trying to present in social media. Oh yeah, iya, yeah. Gitu. <laughs> <laughs> yeah, yeah. even my hair juga masih gitu. Enggak pakai dandanan. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. And outfit of the day. Biasanya kalau kita, oh. ini melipir dulu ya, women. It's okay if you stand up, just For one second is up oh, okay? Yeah sure. Is that okay? Kenapa? This is your outfit of the day. Greetings after yeah. everybody. Oh, ya, yeah. <laughs> <Okay. laughs> yeah. boleh spill dikit nggak? ini oh. bajunya? Oh yeah, sure. Uh, I think a lot of my followers know I love Uniqlo. Okay. Right. Jadi ini Uniqlo, ini Uniqlo and this is just a local brand called Rafraf Classneck <laughs> dari <Wow>. Bandung. <laughs> dari Bandung. That's it. Iya oh. yeah, iya yeah. and your shoes? Oh, ini apa? Kohan. Wow. Uh, eh yeah. Kohan a Kolhan ya yeah, and yeah. Kolhan itu. That's, that's right. it. And your watch? Oh, yeah. citizen. <laughs> Alright. Dan kacamatanya? Oh, uh, this one apa sih kacamatanya? Apa? Apa sih? Oliver Peoples ya. Wow. <laughs> Dan kenapa nggak pakai itu anting atau giwang? Oh, this one actually yang... my apa dari nenek saya. Jadi, wow. I only have one. Jadi, saya cuma kayak saya enggak pesan apa yang lain-lain. Maksudnya, saya enggak suka yang banyak macam-macam. Saya orangnya anti ribet, anti ribet, <laughs> anti ribet. Hmm. So, you dress yourself very modest, very modest. Eh, uh, tapi enggak berapa sih, emang. I'm just very anti ribet aja sih, jadi saya tidak tahu apa. Anti ribet. Hashtag ribut aja. anti ribet. Yeah. <laughs> Dan Grace juga bukan tipe wanita yang harus pakai certain brand gitu untuk menjaga image gitu, kalau enggak entar apa kata orang gitu. <laughs> enggak sih soalnya menurut saya kalau mau jaga image itu capek sekali ya. Hmm. Like I said I'm anti ribet, nanti bikin saya capek buat apa. Jadi bukan, saya saya gak, saya gak mau nafik, saya gak bilang saya gak punya merek tersebut saya punya. Hmm. Cuma um, Contohnya gini deh, saya pernah saya, saya punya tas yang mahal, hmm. ya kan? Itu kan tas mahal. Jadi ya? kadang-kadang kita pergi mana-mana nanti kita malah jaga tasnya gitu. Hati-hati, uh. oh, ah, apa jangan takut di lantai, jangan di hilang Kayaknya jadi ribet sekali kan? So hmm, if yeah. you see me, I didn't bring any bag because it just it just simpler that way. I like to simplify my life. Wow, wow. Dan itu rupanya juga tadi ini ini pertanyaan saya ini berhubungan dengan value of money tadi itu. Berarti banyak orang terjebak dengan misvalued money ini tadi ya. Sehingga akibatnya mereka kan kalau kita lihat Firman Tuhan mereka menyusahkan dirinya untuk hal-hal yang sebenarnya bukan esensi atau kalau dalam tulisan Firman Tuhan bukan makanan Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Um, saya ngomong gini mungkin bisa di apa bisa dilihat dua sisi ya. Yeah. Saya selalu mengakui bahwa saya seorang privilege. karena ayah saya kerja keras itu saya bisa lebih apa hidupnya nyaman, hmm. ya kan? Jadi uh, kalau orang yang susah, contoh kayak my dad dulu itu kan susah. Dia kerja sendiri harus berjuang sendiri. Mungkin the way he sees money and mind kan bisa different gitu loh. Beda, pasti. bisa. Dan anak-anak hmm. muda nonton hari ini bisa bilang ya ngomong gampang karena udah ada uang, jadi nggak value money gitu hmm. kan. Yeah, so it's yeah. a bit different ya. Jadi saya ngomong ini hati-hati sekali. Ini saya mau sekali ngomong bahwa ini lebih POV saya saja. Right. Tapi I really think my parents uh, gave us good educations about money. Artinya pertama-tama kamu harus rajin. Uang okay. itu uh, dia dari awal nggak pernah bilang oh karena lu udah punya uang lu nggak sanggup ngapain no right. you know Nah, uh, in fact, uh, all my sisters kita masih kita kerja, even though kita bisa aja nggak usah kerja betulnya kayak begitu, hmm. ya yeah, kan? So that's number one. Jadi you want money ya yeah, you have apa you have to work hard for it. Ah kita biar mm -hmm. gitu Hah? kita biar. Ya, yeah, nggak usah yeah, makan yeah. kalau kamu nggak ada Betul, itu. Benar, kan? benar. Terus uh, apa namanya uh, kedua adalah what is that money for you gitu loh? Kalau I see example from my dad and my mom, mereka benar-benar uang itu dipakai. Uh, yes, of course we enjoy our life. Ada certain lifestyle kita enjoy, tetapi juga bagaimana sih itu dipakai sebagai tools, sebagai alat membantu orang lain, nice. ya kan? So I think that's also important. And this is actually mereka tuh betul nggak ngomong, tapi I, we just see them doing it. Jadi lebih kayak masuk gitu ya, because hmm. I see, I really see my dad sih. Real example ya. Yeah? Nah, jadi he doesn't really talk like dia tuh nggak gini, Oke okay, duduk ya apa kita ngomong tentang uang sekarang nggak pernah ada financial class di my, okay. my family nggak ada Cuma mm. lebih banyak kayak you can see things when he do conversation kan langsung kedengar sekali kayak begitu jadi dia dia itu memberikan pelajaran by example memberikan And teladan Iya, yeah. I don't even know he was aware or not tapi intinya ya we we learn a lot from seeing what our parents do kan gitu loh mm -hmm. so I think these two things benar-benar stuck in my head banget dari kita kecil soalnya bukan dari awal bukan dari bursa ini aja ya mm. jadi ya kita live a life yang kita sih jujurnya mau nyaman Uh, apa, gak ada orang yang gak mau nyaman, gak mau nyaman. Uh, Oh uh, apa, thing my juga bilang Dia kan dulu pernah susah Jadi hmm. pasti dia terus ngilang kita Uang itu diperlukan Kita jangan munafik Jangan bilang yeah. karena lu orang Kristen gak perlu uang Harus hit money exactly, yeah. It's not that gitu loh Itu you gak know. kita biar ha, ha. Jadi maksudnya kita perlu uang Untuk survive di dunia ini So you have that's why go back number one You have to work hard for it Begitu loh Wow, right. right. yeah. padahal kalau kita tahu banyak juga, maksudnya dari kalangan yang the have itu kalau punya anak perempuan, wah oh dimanja gitu kan ya, nggak usahlah kerja nanti ini apa, keluar ini apa otot. <laughs> Waktu kecil dimanja nggak sih sama papa? Uh, manja tuh in, is it in what sense? Kalau ya like, seperti gak yang tadi Debbie bilang, jadi. Ada atau uh, people have this misconception bahwa yeah. ketika setelah itu, Maida seperti hari ini posisinya loh. But it was not like that, you know, right? Until oh. my brother was born, itu tahun 87, my dad tuh masih-masih bankrupt. Oh, oke. Okay. You see what I mean? Dia punya, berusaha bahasa banyak bleeding gitu loh. I see. Jadi, when we tumbuh, itu, kita gak ada kesannya kayak, oh my dad is like, apa, the, apa very very rich bagaimana enggak. Yeah, bukannya yeah. kita bilang kita poor ya, kita yeah. nyaman loh, of course nyaman. Cuma course. bukannya kesannya kayaknya, semua udah mention apa gitu, bukan loh. I, I, I think people always have that misunderstanding. Misperception. Misperception. Karena kan ya, of course lah, maksudnya your grandpa, Ya Your tapi grandpa kan grandpa is a prominent man. Yes, tapi kan grandpa Bapak sama Maktari papa di, beda beda betul. companies loh. Be, beda companies. Beda companies. tidak okay. pernah sama kan I mean if you have read his book you know that of Gitu course. loh you know what yeah, I mean. Yeah. Jadi uh, let's be clear about that gitu. Jadi nggak yeah, yeah. pernah deh. jadi misalnya kan bilang uh, Grace pernah nggak dikasih mobil apa gini ya nggak pernah karena emang bukannya kayak begitu gitu. Kita apa uh, dari kecil kan Maeda juga masih struggling at that time ya kan. Jadi okay. kalau kita bilang Maja uh, Maja kita saya ingat di Maja ya dari gini loh uh, my dad tuh suka travel dulu ke luar negeri karena dia kan masih kulaan. Kalau orang Jawa mau yeah, kulaan, dagang, dagang. Iya kan, sourcing barang dari luar negeri. Terutama luar, luar negeri kan dulu kan sekarang nggak ada teknologi, so it's much harder back then, right? Mm -hmm. Dia suka pergi ke Perancis, terutama ya kan ke Hong Kong. Ini pas pulang dia suka beli barang-barang kecil-kecil lucu-lucu buat kita, anak-anak. Mm -hmm. That's the moment I remember that wow, he apa So cool, barang-barang kayak begitu zaman dulu gitu loh. Yeah. Tapi I think for me that was that was very good enough, that was very precious gitu aja. mobil-mobil and very nice. Term memanjakan. Yeah. Uh, nah, ini. terus mungkin kalau saya bisa cerita, pas saya kuliah, Maria tuh orangnya juga very worried, very very worried worry. orangnya, worry about the safeguard, the apa, the secure of our children, of the children. Mm -hmm. Even my children dia worry, so mm -hmm. saya mau kuliah nih ke Amerika, dia worry mm -hmm. banget terus, dia bilang dia bisa teleponin anak saya. Hampir tiap hari, my my daughter, suami, really? you know akong always call me loh uh, gini gini. Karena apa? Bukankah dia mau kontrol? Dia orangnya takut kalau something happen to you, takut. Care, care. Tapi to the point takut something oh. happen to you gitu loh. Hmm. Physically something happen to you. So terus protesnya gimana? Nah, Ada dikirim jadi, bodyguard atau apa? Enggak enggak. Jadi pas kita contohnya di Amerika kan kita sister kita tinggal satu rumah sendiri yeah. kan di Amerika dia langsung pasang CCTV baik banget sana <laughs> dia pasang CCTV biar aman karena kita kan jangan duka Amerika itu juga gak ada orang yang bisa jagain kita apa gimana kan maksudnya hal-hal kayak begitulah so maybe some people will say is manja tapi I know where he's coming from because his heart is like he doesn't want to lose any family member pasti okay. huh, jadi he is very scared to that point yang dia harus jaga gitu loh nah ini yeah. ini 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 kadang-kadang kan memang ada misconception juga ya, karena memang nggak bisa nyalakan orang tua ketika memanjakan anak, ketika dulu waktu kecil dia hidupnya sangat susah juga yeah, gitu. Yeah. Nah, it seems your dad is doing very well dalam hal ini, concern, tetapi tidak memanjakan yang berlebih-lebihan. Waktu misalnya contoh nih, waktu kita ada di luar negeri sekolah, kita melihat ada anak orang kaya gitu, yang sampai dibawain mbak. Mm. gitu, dan jadi ada baby sisternya gitu. Ini udah kuliah, mm -hmm. jadi itu kalau menurut aku pribadi sih waktu itu kok kayaknya that's not right gitu. <laughs> so what do you think? I don't know about you. saya, saya ada juga, maksudnya daughter. Itu. Ada dua, enggak bukan dokter saya. Saya dua dikit itu sampai ada mbaknya. Ada kan mbaknya jalan, juga. juga. Oh, ini, oh. dia pokoknya biar gue gak, lu gak usah keluar-keluar rumah. Biar mbak masak aja lu di rumah aja. Jadi gak usah baik keluar-keluar gitu. That's Tapi his... banyak ngikutin kemana-mana gak? Enggak, ngikutin, Cuma di rumah masak aja. Nah yang ini ngikutin. Oh, enggak, enggak, enggak gitu. Maksudnya you understand right? Dia punya point bukan untuk untuk bikin kamu itu uh, manja loh. Lebih kayaknya biar kamu itu nggak usah keluar, kamu tuh aman di rumah saja, hmm. safe gitu loh. Hmm. I'll give an example, contohnya today nih, misalnya contohnya uh, uh, sebelum pandemik. Mama saya seorang tahun itu, mama tuh seorang adventure, mama saya tuh very adventurous dia suka bilang ayo kita kalau girl trip yang jadi adik-adik kakak saya yeah. sama masnya saya pergi satu apa daerah pun dia always want a new one hmm. like we would go to Africa we wow. would go to Bhutan <laughs> wow. apa Nepal gitu gitu hmm. ya apa Everest gitu punya yang something different mama always something different so dia bilang wow. Bisa, bisa, saya mau wow. saya bisa saya mau apa mau yang adventurous selama masih kuat Iya. yeah. Nice. sekali so, madya sama pergi dia worry terus loh. So. soalnya so, nanti kalau ketemu di Afrika, something happen gimana okay. you see what I mean see, okay. I what apa yang dilakukan Ya dia nggak bisa, mama mau juga pengen kan? Yeah. Dia, siapa bilang ini ya? Grace, terutama dia tahu saya mungkin yang paling suka gini kan? karena tuh jasa sok-sokan di sana ya sok-sokan -so ya, so -so. Kan bisa banyak anak kecil-kecil yang -kecil, sok-sokan ya ingat anak-anaknya di rumah jadi sok-sokan, <laughs> gitu, uh. maksudnya you can see you can see right he yeah. does things itu, Correct. mungkin again some people will say, gila manja bang ada mbaknya di rumah masak masakin ya, tapi hmm. I wanna say from his side mm -hmm. it's about he wants to protect us his concern is really great itu aja sih itu, hmm. ya yeah. hmm. mungkin beda differently kali juga ya. Karena maksudnya gini, ini ini kita nggak nggak usah ngomong luar negeri deh. Kalau misalnya ada beberapa orang temen yang tinggal di luar pulau nih, kan luar pulau itu agak susah kayak daerah Ambon, Indonesia mm -hmm. Timur tuh kan sekolah mungkin nggak sebagus di Pulau Jawa gitu yeah, ya, ya pasti. di Surabaya atau Aha. Jakarta atau di mana gitu. Kalau misalnya mereka bisa belikan uh, rumah yeah. di tempat di Surabaya atau di Jakarta dan mereka akan sediain apa yang anaknya bisa bisa nikmati di sini mm -hmm. supaya sekolahnya bisa fokus dengan sungguh-sungguh. -sunggu. Is that, yeah. is that so? Ya yeah. kalau dia tuh gini dia saya, saya saya tahu bahwa My Dad tuh nggak pernah uh, Tiger Parents yang dasarnya ini lu harus masuk sekolah yang gimana gimana gimana. Uh, dia bilang rajin ya tapi dia nggak pernah rajin. bilang eh, lu harus masuk sekolah ini ini. Mm -hmm. Dia nggak ada expectation kayak begitu. Mm -hmm. For him I think the most important adalah lu safe. Mm. Safety is number one gitu loh. Safety. Lo. Okay. Safety. That's why he did everything at the time itu adalah safety. Contoh so, hari ini. Ya yeah. yeah, hari ini even not just for the children ya yeah, for the grandkids. Yeah. For dia punya Uh, sisters, for the nephews and nieces in law, dia tuh bener kan terus mikirin, mikirin, mikirin. That's why I said my dad is very generous because he cares about everybody yang round him itu to make sure loh. Contohnya my my cousin's children, dia mikirin, eh nanti mau lulus nih ya, lu mau apa setelah ini? gimana kerjaan lu kayak bisa worry nice. and, and and make sure that you are taken care of gitu loh. Nah, itu dia punya cara pemikirannya. Hatinya besar ya berarti. Uh, uh, uh. Karena hmm. dia can gitu loh. Dan lagian kalau maksudnya in your family life security juga is very important. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang jahat yang. Security. Ya, ya ya of course. Oh. Oke, oh, kita enggak pernah kayak begitu saya jujur nah, aja sih kalau mungkin papanya yang mikir papa, gitu ya, kali ya. Papa ya papa pasti mikir kayak Takut gitu. Takut diculik mungkin gitu. Ya hopefully not pia. Ya, uh, ya tapi saya nggak tahu sih kalau dia extreme kayak begitu ini ya He he works about safety ya, iya ya. Kalau di I Indonesia good. kan mungkin masih mending kalau yeah, kita yeah. dengar drug lord, misalnya yeah, yeah. atau siapa. Oh, yeah, yeah. di Amerika, yeah, yeah, yeah. di Columbia gitu. Yeah. Oh, yeah, kalau yeah, yeah. orang kaya yeah. di Filipina, he would, even. iya, 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 He would deny us to go to Columbia, iya, 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 iya. Dan kemudian jadi, jadi nanti dimintain ransom yeah, gitu yeah. kan. And the and the good thing about my dad is this ya, yeah. dia takut sama kita, anak-anak kan jaga, tetapi dia prefer dia yang endangered daripada anak-anaknya pasti. Contohnya, ya, yeah, maybe parents are like that ya. Contohnya As pas uh, kemarin tahun lalu kita pergi ke Rome. Kan you know Itali kan sangat banyak orang jahat juga di sana kan. Dan kan, jahatnya bukan yang kayak ngebom, tapi lebih kayak misal contohnya. Nolong. Nolong lah, <laughs> apa yeah, gitu, gitu. Yeah. Jadi my dad actually hire bodyguard gitu loh. Yeah. Karena bodyguard bodyguardnya nggak banyak. Biasanya cuma satu atau dua. You know, just to protect us. We have one big family coming, you know. Ada kecil-kecil semua. Pertama kecil-kecil anaknya. Hmm. My brother kan kecil-kecil semua. Jadi dia bilang, nggak, papa akan ya, jalan aja. Pokoknya lu yang pakai bodyguard. Bukan papa ini buat papa Ini buat kalian aja gitu loh. You know, jadi kita lebih berikat. Pokoknya lu jagain yang kecil-kecil tuh -kecil, cucu, cucu gua, mm. jangan jagain gua gitu loh. Iyalah. Padahal pasti. kalau for me as a daughter, I'm like, nggak jagain yang papa aja. Kita merasa kita oke okay lah. Maksudnya saya bisa jaga anak saya sendiri nggak apa-apa kok. Kita mm -mm. kan aware ada Google Maps segala macam. Kayaknya kita feel like we are young, we know lah gitu yeah. loh. <laughs> jadi kayak gitu loh, kayak apa? Saling. Cap generation eh uh, ya, yeah, sal nggak saling kayak saling, saling, apa, saling worry for one yeah, another yeah, Iya yeah, yeah, <laughs> yeah, yeah, yeah. you aja, no for you. <laughs> I'm okay, I'm also okay. Malasa, awkward, aku di, di pada orang gitu ya. kan jadi nggak feel enak gitu ya. Gak orang Gitu. Ya. Ada, gitu. Right. Nah, Chris tadi kan ngomong soal harus rajin, ya kan? Nah, ini mau ngomong tentang pemberdayaan wanita. Ada juga kalau pemikiran yang dulu itu kayak gini ya, ah kalau punya anak perempuan nggak usah lah di sekolah yang tinggi-tinggi karena nanti buat apa gitu? Tuh nanti juga bakal jadi istri orang, nanti juga <laughs> jadi mama di rumah tangga, ya kan? They feel to see bahwa wanita itu perlu di equip karena dia yang nanti akan ngajarin anak-anak ya, buat setuju. melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang lebih baik gitu ya, kan? Ya, ya. Kalau menurut Grace gimana? I absolutely agree with you. I think uh, saya punya tiga putri kan tiga perempuan semua hmm. uh, jujur kita hidup di Asia itu masih very patriarki banget ya yeah. uh, when I had the my third one itu girl banyak terus nanya saya terus kapan naco kapan naco kapan cowok Kayaknya kurang kalau belum cowok itulah lah you know Ramin hmm. I mean, kan so hmm. nerevan coming no lah lagi <laughs> <laughs> yeah, We need to make announcement <laughs> kalau <laughs> iya <yeah>, gitu <laughs> 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 so it's not about gender <laughs> yeah, 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 okay. so tapi I'm of course I'm very thankful because they're healthy that's the most important thing yeah yes. so back to that point saya juga terus bilang anak-anak saya you know mama tu kerja buat kalian Ya, ya kan and I hope that one day you three even though you are girls you're gonna get married tapi kamu tetap kerja juga I know you are very comfortable actually you don't have to work you probably have enough money to just have good lifestyle mm. gitu loh mm -hmm. tapi I really want you to work because saya merasa Tuhan tuh beri kamu satu talenta kan kita tahu di akhir talenta yeah. ada sama masing-masing kalau lu nggak memakai itu untuk di produce something kayaknya itu a waste loh gitu mm. loh jadi you have to be your own person saya bilang gitu bahkan saya bilang I don't, I don't want to choose your major for you. I don't want to choose your career path for you. You hmm. have to be your own person. Hmm. Kamu nggak hmm. boleh pernah bilang kamu adalah cucu. Ewha ya, Tahir. Hmm. anaknya bu Grace, padahal kamu nggak boleh. Hmm. You have to be your own person. Nah, cara gimana? Makanya kamu harus study hard. Kamu harus work. Kamu, kamu, kamu harus bisa teman-teman sama orang-orang lain semua. Biar kamu tuh orang bisa suka sama kamu juga bantu kamu ke depannya gitu loh. So I tell them you have to be your own person. That's what is important for apa wow. for me to tell them gitu loh. Amazing, amazing. Anak pertama udah kuliah ya? Baru mulai kuliah. Ambil apa dia? Uh, dia, nah ini dia dia bukan ini buat saya Dia bilang dia mau Allah, mau Lalo. hukum, mau hukum. Uh. Saya bilang oh ya, karena Taman. dia pernah pas lagi di SMP itu SMA dia masuk masuk kelas apa apa debate debate, debate itu kan. Ya. Jadi, Jadi dia, dia, suka dia suka banget. Oh, Jadi oke okay, okay. fun if you want that gitu loh. Iya, yeah. amazing, amazing. Uh -huh. Nah go back to ini uh, pemberdayaan wanita ya. Yeah. Nah sekarang kita kita lebih ke daily practice nih. Bagi orang-orang kan kita tahu nih zaman sekarang, memang kita tahu kalau dari skup negara, pemerintah kita selalu bilang bahwa negara kita ini not so bad dibandingkan dengan negara-negara lain. Mm -hmm. Even Amerika dan yang lain-lain, even negara-negara di ASEAN. Tapi the truth of the matter, cari duit itu sekarang susah. Dan sekarang banyak orang uh, mengalami satu apa ya, financial depression gitu, kalau menurut saya ya. Nah So, what is your advice untuk orang-orang atau ibu-ibu rumah tangga yang mereka tahu bahwa sebenarnya mereka punya talenta khusus atau atau suatu skill tapi mereka nggak punya keberanian to step out. ya yeah. Gitu. Uh, first of all saya punya advice adalah coba ngobrol sama suami kamu ya. So kadang-kadang juga ada suaminya yang nggak mau istrinya itu produktif gitu loh. Ini mm. in one sense ya. Yeah. Mm -hmm. So if you have the blessings and support from your husband dan kamu mulai pikirin gitu loh, what can you do, ya kan? Tadi kan pertanyaan adalah kenapa sih mereka nggak berani? Karena yeah. ini mereka grow up ya dikasih tahu, tapi secondary citizen, uh. secondary citizen, kan mereka tidak ada kuasa. Kamu harus bantu suami kamu, kamu Betul. di rumah saja, apa dan lain sebagainya. So, bayangin kamu udah how many years being brainwashed like that? Suddenly saya ngomong hari ini juga pasti tentu dia basic keberanian, ya kan? Mm -hmm. Jadi kalau saya punya advice adalah for people such as that, kamu harus benar-benar temenan dengan orang-orang yang telah melakukannya. Mm. Because when you see contohnya your good apa your good friend eh saya takut tapi good friends saya kok bisa dan mau ya mm -mm. tanya advice ngobrol lama-lama kalau kamu terus disurab by people like that lama-lama jadi bisa ada satu kemampuan mau berani gitu loh saya kasih Bro. analogi kayak begini kok dan yeah. saya itu baru apa kira-kira dua apa ya, udah dua tahun saya naik kuda saya tuh nggak suka kuda bukan saya takut sama kuda yeah. karena kan dia huge animals gitu mm -hmm. kan nggak ngerti banyak on power you know what I mean Betul. right I, I don't even dare to touch them gitu loh yeah. mm. terus teman-teman saya tuh naik kuda Hmm. saya bilang oke okay deh saya coba naik kuda juga eh sekarang saya enjoy two years you know oh, what I mean wow. gitu loh ha -ha, saya naik kuda regularly yeah that's my point That's a simple example like when you surround yourself with this group ya lu pasti jadi become like that gitu loh yeah mm. same thing mm. contohnya in my circle, banyak banget yang juga apa namanya uh, rich people tapi mereka nggak uh, kerja so if I always hang out with this group people what's gonna happen Lama-lama gak kerja. lama nggak kerja. pakai <laughs> enak juga hidupnya ya. Travel. Jadi enak ya. Di rumah aja. Lama-lama mm -hmm. gitu. Mungkin jadi enjoy juga. Bisa kita di kan gitu loh. So yeah. I think uh, find somebody. Surround so around you. Yang kamu bisa lihat sendiri mata kamu. Yang bisa ngobrol. Mm -hmm. The more you do that. I really think that one. Bisa lama bikin dia lebih berani. Kayaknya oh ya, yeah, mm -hmm. That's normal thing. It's not an abnormal for you to work as a woman. It's a very normal thing. It's a very doable thing. That would be my advice. Wow. Nice. Amazing. Ad, ada nggak maksudnya kalau misalnya kira-kira uh, dari point of view Grace yeah. ya dari segi bisnis I believe that you have a lot of experience in business corporate world gitu ya. Hal-hal apa yang yang simple tapi bisa mengena untuk orang-orang ini untuk bisa mulai dulu gitu. Oke, okay, kalau saya corporate kan, mereka kan susah kan mereka tuh kan kerja for perusahaan. Yeah. I'm assuming that the swimming you're talking about dalam mereka tetap tetap di rumah tapi tetap kerja. Bisa ibu rumah tangga atau orang-orang yang bahkan mungkin udah udah somehow mereka perlu uang lebih gitu. Nah, kalau mereka sudah that moment biasa ask that question, mungkin mereka umur lebih tua ya? Mungkin yeah. ya. Kalau kayak gitu kadang-kadang terlambat ya untuk masuk ke corporate world to start yeah. from Correct. beginning again. So Correct. my suggestion adalah find a job yang kamu bisa kerja sebagai entrepreneur atau sebagai apa wirausaha di Indonesia kata-katanya. Okay. Yeah. Ya kan? Yeah. Uh, Your advice sama your question adalah advice apa kepada mereka? Iya betul dari dari sudut pandang corporate world yang yang Chris paham ini tentang perusahaan dan yang lain lain pengaturannya. What gitu. should they start? What yes, should they do? Yes yes. Correct. Finds begini ini seperti saya seorang media ya yeah. content creator. Hmm. Nah, ini, You know the you know the yeah. thing about content creation and media right now. You know the best thing about TikTok hmm. is that it democratize everybody else. Hmm. Dulu itu kalau zaman kita ada Kodan sama Cinti, kan kita sekitar seumuran nih satu yeah, ya yeah. kan. Member kan zaman dulu kita nggak bisa loh break through into media, you know what I mean? Susah, yeah. no susah No way, sekali. right? Yeah. Huh. Then getting here and getting here itu kita masih banyak teknologi and everything. Look at, and especially TikTok menurut saya itu sangat bagus sekali, kenapa? Bener-bener literally anybody can be a content creator, can make money from TikTok. Hmm. If you look at TikTok shop, I know it's banned uh, recently and stuff like that. There's a lot of issue yeah. and betul. a lot of controversy. I don't betul, want to talk about betul, that, begitu yeah. ya. Tapi ininya... Shopee, affiliate, all of those things. You know, that's what we're doing here with media, yeah. right? Oh my gosh, anybody literally can do anything there. Semestinya yang paling gampang untuk to start adalah to itu start ya. To start there, because gini, semua saya, menurut saya ya, saya rasa semua perempuan ada handphone yang di rumah mereka pasti, yeah, right? Course. Mungkin ada Shopee juga app di sana, pasti. Atau TikTok ya kan? Karena tergantung lagunya ringtone ya. Yeah. Ada yang na 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 Jadi nah, kita right. tahu yeah, kan yeah. jadi oh iya yeah. yeah, oke. Okay. Most people think oke okay, saya sebagai konsumen aja nonton nonton apa wasting time ya. Mereka yeah. don't realize yeah. wasting so much time loh. Jadi yeah, anak yeah. bosan atau gini, gini 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 <laughs> konsumen. Kenapa enggak pakai waktu tersebut jadi satu produsen instead of konsumen? Nice. It's such wow. a simple yeah. thing you can do right away. Contohnya kita tahu kan dulu ada apa ada apa apa, apa um, mbak, mbak di mana di desa aja bisa jualan durian dari pohonnya dia loh. Betul. Iya uh, kan, <laughs> maksudnya, dude, it's like as long as you're creative, as long as you want to do it, yeah. I really yeah. think now internet really can help you do that. Betul betul. Dulu kayaknya kalau dengar bilang uh, kalian di desa atau di di tempat kalian ada. Tanaman apa durian ya masa depan suram gitu. Yeah. Kalau sekarang punya kebun durian yeah. kaya raya loh. Benar Benar-benar. Dan benar. banyak orang-orang yang ada di kota-kota yang mungkin ter tier city gitu ya. Mereka bahkan bisa ekspor sendiri loh. Iya, iya, agree, agree. Betul ya. Yeah? I agree, I agree. Dan itu luar biasa banget yeah. potensi yang yang sebenarnya dipunyai tetapi mungkin antap atau belum dilakukan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, of course, I mean there are tips and tricks to make you more successful yes. on this apa platforms. Mm -hmm. Kita nggak bisa deny ya. Itu mm -hmm. kan banyak apa algoritma dan semacamnya. Tapi intinya kalau I, I always tell people lu mulai aja. Kadang kita kepikiran baik banget, nanti kalau kayak gini kok gimana, kalau nggak gimana. Takut gagal. takut gagal, ya? jadi takut-takutan takut, namanya ya, you don't start, you just stay there. Let's like, go back right. to the horses situation. Nanti kalau kuda saya gigit saya gimana, kuda saya jatuh, kalau lompat lepak kita saya gimana, kalau-kalau-kalau. Right. Ya saya nggak akan mulai kan, but you just go up first. My, yeah. my first, oh my God! Yeah. gosh, if you look at my Coba video, aja. my first one, I was so scared. I'm like, kayak mukanya kayak banget gitu loh. Because I was just scared kan, tapi kan at mm. least, okay, yeah. I'm on the horse. Oh my gosh, I'm on the horse gitu loh. Nanti second <laughs> one kayaknya, okay, lebih relax. Maksudnya, you just have to start somewhere gitu loh. So, selama dua tahun ini dengan kuda, how was the experience then? I really like it. Tapi, I know it's every time saya naik kuda, saya jujur, saya bilang, Oh Tuhan Yesus, jaga saya. and, then, and then, every time I got up, I said, thank you Lord. Because, because um, Kuda itu kadang memang riski ya, karena yeah. especially at my age, uh, kalau ada apa-apa kan memang bahaya. Iya, yeah, uh, Dan jadi, kuda yang yang bagus tuh bisa tinggi banget loh. Bisa. Saya masih pakai kuda yang lokal, saya nggak berani pakai kuda web. namanya kuda web yang itu ya, kuda yeah. yang warm blood itu saya nggak berani karena terlalu besar ya. Tapi yeah. level saya nggak perlu pakai web sih intinya gitu. Hmm. Tapi intinya even from horse I learn something juga sih. Maksud saya juga learn ya banyak orang pikir loh kok amat sih bahwa naik kuda cuma dodo aja kan. Banyak orang tak kan gampang, pas on dodo aja kuda jalan lah. Uh, no, enggak, no enggak, you enggak. have to use your legs in you order to really yeah, move yeah, ya yeah, kan yeah, gitu yeah. loh. Pentingnya adalah I I also feel like ini ya, this is my lesson from horse ya. Yeah. Uh, uh, it's not too late to do anything. Wow. Mm. Like kalau people tuh kalau kita ke stable tuh banyak banget anak-anak musim muda banyak perempuan gitu ya, anak mm -hmm. muda itu mereka yeah. kan masih as, uh, SD SMP udah main nating muda. Karena badan kan lebih flexible. Tapi yeah. at my age I can start. I said okay I can do it. It's not bad. It's never too late to do anything. Jadi nice. for those of you are watching if you at my age our age gitu mereka bilang oh sampai ngapain kerja mau ini it's not too late to be honest. My fa my grandfather always mm. says, kalau lu bilang it's too late for you, what about the next generation? Ah, oh. you know what I'm mean? Jadi bilang bilang sulit. So that's one thing. Terus kedua ya, memang benar. You need to practice. The first time I rode a horse, itu was so hard. I don't get the rhythm gitu loh. Tapi mm. sekarang kayaknya when I look back, oh, not that, not yeah. not hard. That's kedua. understanding and mastering the algorithm. <laughs> of course, right? Uh, yeah, yeah. yeah, exactly. Like the more you uh, try. Oh, kalau ini kau jam jam segini jam pagi kau enggak enggak kena ya? Coba deh jam uh, kena enggak? like test, mm. test, 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 test. But uh, this is my key, yeah. when you want to start something, I think you to be obsessed with it. The word is Obsess. obsessed. Seth obsessed. Can I just use you, you both as an example? Yes, Can you yes, both so. have your own ministry? Mm -hmm. I honestly believe every single uh, every gini every single day. And wherever you go, even when you're on vacation with your kids, pasti in your mind to ada pemikiran tentang ministry kamu. Pasti, yeah. pasti kan? Let's say, Tentu. oh, if I go to Singapore, who can I meet to talk about ministry? Oh yeah, <laughs> Why? Because you're obsessed. Mm. So every time you go. It's not, it's not Tuhan kasih kamu tiba-tiba bocah -tiba buka loh, tapi karena kamu looking for it, obses, jadi nanti mata kamu terbuka lihat, oh iya yeah, ya, yeah. oh, see what that's I mean? Good. Jadi yeah, if you're obsessed yeah. about, okay, I want to sell my durian di TikTok ya, yeah, mm -hmm. you will find a way somehow to belajar, oh iya, yeah, ini TikTok gini, oh caranya gini, lihat mm -hmm. orang lain caranya gimana gimana. Jadi karena pengen terus belajar. Dan sampai terjadi pecah telur And, yang ada pertama itu ya. Ha -ha. Tapi kalau orang yang contoh makanya saya bilang ya, saya bilang anak saya, makanya you choose your own major aja. Pekerjaan saya nih, anak saya mau law, terus mm -hmm. saya bilang, no, jangan dulu deh, do um, medicine. Ya kan, just the opposite <laughs> of law, yeah. ya kan? Dia bilang, oke, okay, as a good daughter, dia bilang, oke, okay, fine, I will try, oke. Okay. Tapi what happens, they will just go uh, to her, she will go to her classes, as of class, she will just, oke, okay, I'm, I don't want to learn anything more about medicine. But she's not obsessed with it. Because she's not obsessed with it. Yeah. Tapi, let's say, if it's law, something obsessive to her, dia bakal, mana-mana, dia, -mana, so, tiba -tiba dia pulang, dia bilang, ma, saya mau nyari itu magang yang buat law. Dia nyari sendiri, gak usah saya ngomong, karena dia pengen hmm, terus nah. tahu. Same yeah. thing yeah. with me, my media, so the Everest Media. Saya kemana mas? saya mau ke Jepang, saya tanya orang saya bisa ketemu siapa. Kayak Terus nggak? Mikirnya terus kayak yeah, about our, yeah. what we're yeah. doing gitu loh. True, so that's my key. True, Heeh. Ya, 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 tell us more about ini, yang Everest Media itu uh, apa? What is your mission in in media actually? Karena uh, saya suka ngomong ya, saya tuh dari SD1 tuh suka penjelasan sutradara ser film. Oh ya, ada SD 1 loh. Benar ya SD 1 Oke, that's my yeah, yeah, yeah. that's obsession. My obsession. Eh <laughs> okay. uh, saya tuh kalau nonton film tuh suka tahu how they make the movie. Not 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 to become not to become the actor, tapi eh uh, apa? Uh, to make behind the movie, the scene. movie behind the scenes-nya. Hmm. So, tapi saya pengen, saya pengen masuk film school kok. Oh, pas wow. itu pas hmm. lagi kuliah ya. cuma You're not too old for that. Benar, benar, benar. zaman dulu <laughs> itu kan zaman yeah, dulu yeah. kan kalau kita bilang uh, film itu kesannya kan cuma Hollywood kan. Nah, yeah. right. and at the time kan kesannya kan kayak So far ya yeah, the world that from from what we know, correct, correct. especially zaman dulu bukan zaman correct, sekarang correct, internet correct, ya. Yeah. So saya yeah. so, yeah. jangan deh kita soal krisis bahaya nanti lingkungannya kan orang drugs lagi gitu gitu. Yeah, gitu yeah. betul. So I can understand his once again his concern kan. Yeah. Jadi I I majored in economics and accounting gitu loh, mm. ya yeah, kan. Nah anyway, so I never did anything about that passion. So during the pandemic, I started like. Oke, okay, kan ada banyak, ada banyak apa? Banyak waktu kita di rumah juga work from home kan ya. Yeah? Yeah. Gue ada Instagram, ya yeah, followersnya nggak nggak dikit juga nggak banyak. Tapi udahlah, saya coba IG live. Pas itu pada pada IG live semua kan. Mm -hmm. So I'm starting, I start IG live, interviewing people aja. Oh let's see, siapa sih Temen yang teman terkenal? Oke, okay, gue interview, boleh nggak gitu-gitu-gitu. Mm -hmm. And I saw ya, oh my goodness, when I start doing that, teman saya itu bilang, eh lu punya itu traction lumayan apa? Lumayan apa? Lumayan orang tamat-tamat nonton gitu. Yeah. So and me my friend jadi start talking about it like it oke okay, kita bikin company aja because I think this is what you want right? Bicaranya benar really? perusahaan. Hmm. So February 20 apa itu? 2020 kan tanda apa sih? 2021. 20, no, 2022. Nah, 2024, 2022. itu wow. kita ada establish nama Everest Media. Everest Media. Wow. Nah, nah dari nice. awal tuh saya memang pengen sebetulnya sebetulnya pengen adalah kita punya visi adalah ya mengempower uh, through content something yang pasti uh, edifying, uh, artinya something yang building up other people, whatever it is. Tapi harus in entertaining way ya, bukannya hmm. informatif as an in education so yeah, Iya Yeah, yeah, know. yeah. It's yeah. always my thing. So my podcast is always about that. Tapi ya isu-isu yang saya mau bawa kayak begitu. Kayaknya aku pernah lihat deh satu waktu during pandemic itu yang waktu itu musim crazy rich itu. Hmm. Yang I think you're the actor right? Yeah. Yang naik pesawat itu. Itu kan nah, orang pikir saya gara-gara itu Jadi begin making company no, I made the that was one month after I made the company it was in March. I remember it was in March. Itu you know, video went viral. because wow. before that I already made videos, but so people didn't know that they don't they, they know me at that right? You yeah, know? yeah, yeah. And after people think, oh, making more hobby hobby, no. no, it's not a hobby. I have an actual PT. I have employees and stuff like that. Go mm -hmm. it, it's an actual company. Wow. You know? Wow. Wow, wow, wow. So, uh, maksudnya, sorry, go back to that point. Adalah, uh, because if you look at the next generation, ya, Alfa, terutama, ya, yeah. if you ask them, three, three quarter itu, bilang like, mereka tuh mau jadi content creators. Yeah. Yes. Right? So uh, my 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 goal adalah, eh, hey, I'm a privileged person, I have, I'm educated person in a sense as well. I have a lot of experience. Gimana sih, saya bisa um, melalui, saya punya pengalaman dan pendidikan itu membantu mengempower the younger the next generation. Untuk jangan. ...keluarin konten yang kurang kuras sampah gitu, loh. Iya. Yeah. Tetapi yang lebih bisa yeah. membantu kan banyak orang banget ingin. memang yang sampah-sampah tapi yeah. di media Iya. kayak yang sampah justru laku, laku. Gitu. benar-benar gitu ya. gimana benar. ya ini memperbaiki masalah ini di Indonesia gimana ya from uh, your point of view ya I, I really think kita harus realistis kita nggak yeah. bisa kayaknya oke okay, stuck to my ini cuma gini-gini kita harus flexible in that sense, mm -hmm. tetapi nggak nggak boleh lose the core value. It will take time sejujur si, aja ya, tapi in the day people will know you for your for for for, for what you're trying to do. Okay. And once you build the credibility, I think the audience will come. Wow. Ha, tapi harus lebih fleksibel ya, jangan kaku kayaknya, oh, pokoknya saya umur saya segini, saya jadul kayak begini ya, harus secara jadul. It doesn't work like that in today's generation. Kita harus fleksibel in the sense ya gitu. Oke, okay, nah sekarang kalau Grace nah. di podcast kamu, how do you make sure bahwa you are on the cutting edge? Oke. Okay. Saya always look at the, saya sekarang dulu tuh saya suka nyari orang terkenalnya. Yeah. Saya sekarang balikin. Saya tuh suka pengen tahu topik apa yang lagi isu apa lagi di resap. Uh, contohnya kemarin itu saya interview masalah judi online. Yeah. Mm -hmm. Jadi saya mm -hmm. nyari tamu mm -hmm. yang pernah kena terjebak di judi online. Mm -hmm. So that's the thing, finding something that's current, up the issue so we can educate. Oh, lu jangan seperti orang ini nanti kena kasusnya ah. kayak dia gitu. Dia tell us yeah. how he first got hooked. What the tricks of the website dia kan yeah, tahu semuanya, betul. Biar orang tahu gitu loh the dangers of this itu dia begitu. Gitu. Dan, dan hmm. waktu saya lihat itu menakutkan banget memang. Saya. Menakutkan loh. Menakutkan. Saya banyak, ter saya juga banyak enlightened from his apa from his apa from his uh, interview. Uh, yeah, yeah. yang ini. yang saya ingat tuh saya orang waktu diwawancara sama Grace uh. itu bahwa dia sampai ngelihat portfolio yeah, <laughs> judi online dia itu tiga uh. miliar, huh? dia, tapi dia spending uang yang dia nggak pernah punya, nggak pernah di <laughs> tangannya dia kan, bener-bener. Jadi maksud saya hal-hal kayak jadi yang trending, jadi kamu kan trendingnya, tapi ada isu kita bisa Talk uh, to the audience yang bisa apa help educate them. So that's kind of like the Amazing. strategy, strategy ya. Yeah. Kalau yeah, yeah. yeah. kalau di Indonesia sekarang ini, maksudnya kalau misalnya uh, I think you are relevant to discuss about this. Satu dua tahun sampai tiga tahun ke depan arah media menurut Chris bagaimana nih? Um, media itu supposed to be gampang-gampang susah susah gampang, -gampang, -gampang. <laughs> ya yeah, yeah. kan? Jadi in the sense kan you guys also apa uh, you have YouTube, so means you are a media company in the sense, benar? Yes. non Nonprofit? Non it's, it's 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 in a media digital way, ya sih. I would say in one, two, three years, if you look at the audience in Indonesia, menurut saya masih bakal sama seperti sekarang sih. I think hmm. if you look at the top YouTubers, uh, the type of contents, correct. It's still gonna be like that. Kemarin kami lagi ngomong soal ini. Saya tanya surya, kamu tahu nggak uh, konten YouTube yang paling banyak ditonton sekarang ini apa? Gitu. Kalau kita pikirkan dulu kalau zamannya Sai Gangnam Style, terus kemudian Taylor Swift dan yang lain-lain. Ternyata tahu nggak, Chris pernah 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 tahu ini nggak? Lagu apa atau konten apa yang paling ngetop di YouTube saat ini? Baby Shark, iya, 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 kenapa? karena iya, 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 ya like when we eat iya, the mall, you see yeah, some parents iya, 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 repeat iya, 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 repeat iya, <laughs> seratus kali atau seribu yes. kali diulang-ulang. And gitu. it's an evergreen punya content, so correct. It, it's correct. nothing to do with trend gitu. Correct. So I agree with that sih. Nah, again, if you think about it, anak-anak nonton YouTube kayak bagaimana? Kok yeah. kita nggak beresponsible gimana ya kasihan anak kita loh. Betul, hmm, apalagi kalau paham-paham LGBT atau apa Semua gitu ya. Semua hal, ha -ha. yang jadi sudah masuk gitu. Ya, ha -ha. Mm -hmm. uh, jadi if you, but, tapi you ask me again, kan only three years kan? Yeah. Yeah. I honestly, three years, nothing yeah, will maybe, change. Not so much will change, to be honest. Okay. Karena apakah berhubungan dengan latar belakang demografik pendidikan di Indonesia, di mana agree, orang of course. Uh, cukup prihatin sih anak yang nangis-nangis diundang, terus kemudian orang yang mandi lumpur dan yang ya, lainnya. -lain. kayak gitu gitu, right. So uh, if you okay, I think this is gini ya mindsetnya orang apa if you look at young people mindset bahkan kita tahu ya hmm. mereka pengen instant popular instant rich. The easiest way to do apa being viral. By doing stupid things like that, some, <laughs> not stupid, ridiculous oh, things like yes, that, yang yes, so correct. out of the box tapi yang mm -hmm. so ridiculous. Mm -hmm. Yeah, I myself not do. Maybe some people would do for the sake of being popular and money. Would you invite this kind of people? If I can get the mindset, I would. Oh, so oh, you yeah. learn to get in the mindset. mindset. Oh, I'm so first. So so, kenapa mau kerja gini pasti gini, gini? I, I would oh. love. Bukan cuma mendompleng kan? ya sayangnya beberapa TV TV mainstream itu mengundang mereka supaya mereka bisa menangis di TV mereka. Yeah. Oh, no, 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 more like lebih kayak I, I want to know what what is your mind itu do this kind of thing. Jadi mm -hmm. So if you wanna change the whole apa yeah, uh, whole uh, paradigm. Mindset, uh, mm -hmm. paradigm, you have to go through a whole shift, yeah, can, mm -hmm. of one generation generation the next generation, yeah. Right. So this generation, the generation next generation must set generation Z. Where oh. they have been fed the same thing for the past what five, six, five to ten years. Yeah. Yeah can? Jadi you wanna change mindset untuk bikin mereka, oh, ayo ya, inspirasi ya nonton tentang kristen-kristen mm -hmm. mm -hmm. mereka nggak ada appetite nggak bisa. Berarti masih there stills there. Nunggu berapa dong? Lima tujuh tahun. Iya harus nungguin generation alpha kan. Nah right. tapi sekarang pertanyaannya adalah generation alpha kan dikasih makanan apa konsumsi mereka digitalnya? Kalau masih sama seperti yang kayak begini atau misalnya contohnya, kita omong pendidikan secara apa formalnya yeah. juga tidak ada perubahan. Mm -hmm. Then unfortunately ya yeah, kita bakal terus koloni kayak begini lingkaran terus bakal terus lebih kayak begini. So that's why I think the government plays an important role ya yeah, in terms hmm. of education formalnya hmm. itu gimana bantu mereka biar mereka ada critical thinking. I think this is what I always tell in my, uh, to my uh, apa cuma Instagram followers be critical in the way you consume anything. You know nowadays especially media tuh banyak banget uh, news tuh ya bener ngaco banget masih gampang di Bikin apa? Kita nggak tahu loh. Salah. Terkadang ya. ya, kebenarannya ya. Iya. Ya. Karena kebodohan hmm. atau kebohongan kalau diomongin terus, terus meneru, ulang ulang bisa jadi sangat teruk. Itu menjadi percaya. Itu truth. Gitu. True. Yes. You repeat it enough, it mm. become truth kan? Iya. Gitu. Yeah, yeah, betul. Saya mengalami sendiri kok. Dan nama mungkin mengetahui tahun lalu pas itu saya kasus yang dipanggil sama itu Pak KPK hmm. yang apa Rafael kasus itu apa Rafael Alun itu. Iya. Yeah. Mm -hmm. Itu kan kasusnya saya sebagai saksi loh, bukan sebagai apa namanya tersangka. 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 Hmm. Gak pernah ada kata saya tersangka loh saya cuma zaman tujuh kasus tujuh tahun lalu sebagai saksi kasus tersebut pasti ada ada apa ada ada apa apa sih namanya saya ini ngomong saya tahu salah gini gini, gini. pokoknya intinya saya sebagai saksi about something yang happened 17 years ago yang secara legal apa semua tidak ada nothing gitu loh I don't know who this guy is oh. until he's on the news I don't know the family until we all know about this family yeah. from the news gitu loh I didn't know who who I sold the stuff it back then, 17 years ago, and I was so young oh. ya kan. So panggil saksi dia kan harus ngecek semuanya kan, kpk kan, semua oh. hal, even back the zaman zaman dulu. Betul. Panggil hmm. saksi. Okay, this is the one thing. That day ada tujuh orang dipanggil saksi. Yeah. One of them is me. Hmm. Eh uh, tapi lucunya namanya dibocor cuma nama saya. Karena ke, karena dijual, mungkin kan? nama saya udah ada ada. Jual, terkenal. Ya. Jadi pas <tuk> saya keluar saya kaget, kok kamera. Saya pikir tuh ada orang mau datang, saya terkenal saya gini <tuk> juga. <nyujuk, lho. tuk> Jujur. Padahal buat lo. <tuk> 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 saya bertanya sekitar pam lo. Pak itu udah ada yang mau datang siapa? Kita kan di KPK di kantor. Kan kadang, kadang ada <tuk> orang apa yang pakai baju orange, datang gitu. Ada, siapa yang datang? Mungkin bahkan kamera. So pas datang nggak ada. Pas saya sesat, tiba-tiba bawa kamera. Nah itu buat ibu lah. Kok tiba-tiba <tuk> saya kaget. Saya Bu. emang kenapa? Saya kan ngapa-ngapain? Mm. Saya baru tahu. Nah, the worst part adalah gini, Pak. S uh, sorry kok. Setelah itu saya apa di, yang di doorstop kayak begitu yeah. muncul news-nya, kan. Wah, mm. itu news-nya bener. -ner. The way they make the news to be clickbait itu bener parah sekali, sadis banget. Wow. Mm. Tersannya saya tuh best friend dengan Rafael. Oh. Mm. Mm. Bikin foto berduaan gitu, tersannya loh. You know what I mean? Padahal saya nggak pernah foto sama dia. Nggak pernah. Even ketemu, soalnya bener tuh tahun loh, Pak. Beneran. You wow. know what I mean? Yeah, yeah, Terus nanti yeah. ada kata-kata lagi, dia -kata, bohong. Kata dia crypto, like crypto, ago, really? like, ada kripto, oh, like kripto 17 things itu, go really? Ada. What the heck, bro? <laughs> <laughs> you know what I mean? <laughs> Terus ada kata gitu, tanya rumahnya rumah Grace disita apa? Disita ini. Pada kesannya rum apa rumah pendiaman Grace? artinya kan rumahnya disita sekarang kan? Mm. It's just not true. That rumah, was 17 things itu saya jual ke dia. Oh. You see what I mean? Saya baru tahu. Saya baru maksud menyadari dengan diri saya sendiri, like, see? The, how cruel media? How cruel media? Be. How they can mm. twist everything? And yes. then the point when I read the netizen comment, banyak percaya. <laughs> karena ya yeah, they don't read kan, they just read yeah. look at the headline, boom, 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 yeah, terus-terus yeah. gitu-gitu. Tapi yeah, yeah, kan plus enam juta memang. Karena kita memang... kita semua memang seringkali merasa tidak punya waktu untuk me membaca baca, membeli, dan kemudian membaca memahami, yeah. Yeah. dan itu perlu waktu untuk mencocokkan dengan streaming media yang yeah. begitu kencang membombardir yeah. pikiran kita. Jadi karena headline aja udah langsung foto dulu, uh, fotonya, fotonya itu. Fotonya bikin maksudnya kita kesannya kayak hopeng, berdua mm, gitu. Mm, gitu. Padahal mm, nothing. Contoh gini, yeah, saya kan lagi lagi nunggu no mobil jadi aja saya gimana gini, cepat gini gini aja ya di foto kan segini saya muka lagi stres gitu like you know like <laughs> pokoknya semua bisa dibikin ada frame nya untuk bikin untuk ngeframe your story gue maunya apa tentang lo itu kan sebenarnya clickbait ya supaya orang clickbait. lihat nonton supaya yeah. dia naik punya rating yeah. kan gitu and and and, and, and you know, it's fair lah maksud contoh I'm sure if you do this today yeah. thumbnail mau clickbait I understand apa-apa -click clickbaitin apa. apa nih kira-kira huh? lo <laughs> <laughs> tersangka Rafael hadir. Gak usah sekiranya. tak nak langsung. Tapi you know what I mean, right? Maksudnya, yeah, okay, yeah. we we're in media, we're gonna do that. Right? But we, why do we do that? Because we know it's gonna get us views. Yes. It's gonna get us clicks gitu loh. So it's like a, apa ya, self-feeding apa loop yang emang it's happening gitu loh. Jadi if you ask me 2-3 years, unfortunately, I'm not gonna see much change in terms of people punya way of consuming media. Aduh. Parah berarti ya. Tapi mungkin ya, ya, ya. nanti untuk generasi berikutnya ada harapan. Well hopefully bisa. it's up to us then. For us people, right like us like like us yang hmm. bikin media sekarang kita bisa go to the next generation. What can we do? And maybe there's something we have to think about, right? Right. right. Uh, ini one thing yang berhubungan juga dengan media consumerism. Ini kan sekarang kadang-kadang uh, kalau misalnya kita sempat melihat iklan di YouTube itu ya zaman dulu pemerintah Indonesia itu mengatakan. Jangan lupa menabung, gitu ya. Jangan beli yang tidak perlu beli, gitu. Tapi sekarang kan beli yang kamu nggak perlu, gitu. <laughs> kan. Dan pay later, yeah, yeah. gitu. Dan pinjol dan yang lain-lain <laughs> sehingga ini memperlancar menjadi pelicin orang-orang yeah. yang ingin tampil beda, tampil yeah. berhasil, tampil kelihatannya kaya dan sukses untuk di-recognize dengan dengan pertemanannya atau kelompok sosial atau mungkin untuk mendapatkan bisnis-bisnis baru. Yeah, gitu. Yeah, sure. So what do you say about this? Um, You know, like apa generation Z atau even millennials atau saya katanya nggak yeah. ada tabungan loh katanya, mm -hmm. ya yeah, kan? Karena mereka semua apa uh, uangnya dipakai untuk expenses. On the one hand, I understand karena uh, tinggal Jakarta tuh nggak murah. Inflation keeps going up, so going up. it's very hard for them to save or even yeah. to buy a house, apartment itu susah banget. So I understand that point gitu loh. It's not easy. Uh, On the other hand, you know that pemerintah in the sense OJK kan memang juga membuat easier for yeah. a lot of companies to start. Lending money, Betul. itu emang didongkrak loh ya oleh pemerintah tujuh itu ya kan, untuk yeah. bikin konsumennya terus maju. Wow. So if you think about this, it's a very complex apa answer ya, yeah? because yeah. it involves the government punya master plan for dia punya economy, mm -hmm. ya kan. Mm -hmm. Jadi again, I, what what can we do this sebagai orang biasa, sebagai mm -hmm. seorang media? adalah kita cuma bisa menginfluence atau mengeducate yang di opposite. You mm -hmm. know, I hope that okay when people just say you ask me to stand up, ya yeah, kalau people say oke okay lah, gratis aja nggak perlu beli barang mahal juga oke okay, kok. Mm -mm pakai lo yang oke okay, again for our level mid, apa ini pakai uniqlo oke okay, kok mm -hmm. kenapa kamu harus beli dior atau langwang atau hermes why gitu lo kan no, no need gitu betulnya kan yeah, you know yeah. what i mean apa bikin mm -hmm. hidup kamu susah gitu dengan tuh jaga image so these are some things that we can actually talk about so being true to yourself uh, being that... true to yourself juga jangan sam, kan anak tapi kita susah juga ngomong anak muda emang sukanya begitu when i was we kita juga ada hal-hal yang kita last after yang kita sekarang mungkin maker what was i thinking gitu lo Apa know what I mean? Misalnya ya dulu kita nggak ada mikir saving nggak kita muda. Betul. Karena kita mikirnya ya gue ada uang buat dapat segera apa, ya gue pakai aja buat gue enjoy, gue mau nonton konser, gue yeah. mau apa travel gimana gimana. Buat hura-hura. Iya. -hura. <laughs> kalau kita sekarang mikir lebih ini, kalau dulu kayaknya nggak perlu kayak gitu ya. Hmm. Apa nggak perlu harus validation dari ada people about hmm. what we wear and who we hang out with. ya yeah. yeah. Kita lebih enjoy our group small circle friends yang kita benar-benar bisa trust ngobrol seapa adanya. Yeah. It, it takes time. It's very hard for us to change their mind because we were them once gitu loh. Apakah karena setiap orang, saya rasa, punya, akan punya cycle? Ya, yeah. ada cycle di mana mereka ingin recognize something beyond themselves mungkin. Of course, of course. Dan kemudian ada masa-masa mungkin usianya udah kayak ya, kita. Ya udah nggak perlu gitu-gitu lagi. perlu. Lagi. Atau age atau kita. ada juga yang mulai mau kayak begitu. Eh kita be honest, loh, even pendeta cuman nunjukin mereka tuh flexing loh. Banyak. Kan ada kan instagram mereka kan yang pendeta apa style. Pastor insta. Pastor insta baru buat juga ya, gini. -gini. Buat menarik apa menarik? Ya, menarik audience kan? Betul. Ya betul. kan? Betul. So betul. we cannot even just be, yang people, even the pendeta tuh auto aja kayak begitu-begitu juga sekarang. Hmm. So look at it. It's yeah. why. It's because of media actually. True. Iya. Yeah. Jadi karena di amplify oleh media nah, dan jadi itu mereka, yang jadi makanan sehari-hari dari generasi muda kita yeah, yeah. sehingga mereka akan masuk yeah, yeah. ke sana ya, cara huh. berpikirnya yeah, itu. Yeah. So I mean it's um, it's a systemic change yang perlu terjadi from the government side, from the private citizens, from the private corporation. It have to work together. Oh. Tapi kalau kita mulai dari kecil deh, sekali lagi ini nggak usah terlalu besar ya. From what can we do today? Mm -hmm. Kita nggak bisa control government. Kita right. control other okay. people. Right. Okay, can we take care of our own kids? Yes ya kan? Ya. Can we take care of our apa namanya from our media sendiri? Yeah. We show them something yang kita merasa bisa educate them. So we we'll just start from what we can do aja. That's okay. all I, I'm doing right now. Itunya ya. gitu sih. Amazing. Oh. That's good. Nah, Chris juga banyak bikin konten yang narasumbernya itu politicians gitu kan? Karena karena pemilu doang sih kan. <laughs> 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 Tapi it's very good gitu. Kita jadi ngerti cara berpikirnya all those politicians gitu kan. Nah, kalau kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia tuh kan perlu at least 30 Uh, dari caleg-caleg kita itu harusnya wanita hmm. dan itu masih kurang gitu. Kayaknya wanita nggak terlalu tertarik untuk masuk ke politik gitu. Gimana hmm. caranya Grace ha supaya apakah sudah ada increase daripada number of women di calegnya ya? Compared to the previous, sepertinya uh, ya, ada ya. Sepertinya tapi masih ya. belum cukup kan? Belum ya? cukup mungkin ya. ya? Tapi uh, so I mean we'll take the good news lah. Artinya ada ya. increase, ada growth, tapi nggak intention intentionnya ya, ya. <laughs> kan gitu loh. Kalau kita bilang again, I think about This patriarchy punya mindset, like I said, yeah, it's been there for hundreds of years. We need time for it to be evolved lah, to that point. look mm -hmm. I have a friend, uh, uh, her name is Samara, she's one of the apa, young politicians, gito. So now uh, she's working hard to empower women. Uh, apa, and then her staff, itu semua perempuan juga. Nice. so if you look at the young politicians and they can think like that, menurut saya itu adalah the future of Indonesia for women, yeah. Mm -mm. So mm -hmm. let's not give up, uh, let's not apa, give up hope. Lah. I really think the younger generations they are they're they're thinking better in terms of female equality and empowerment menurut saya begitu. Dan saya okay. saya sempat lihat satu video singkat saya kira Chris Tahir akan jadi caleg. Oh yang lucu-lucu itu. Saya <laughs> 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 <Well>, udah <laughs> well, well, siap, wah gue nih, wah, nih. <laughs> Halo. Kenapa uh, no, aku no. enggak? Politics, yeah. Enggak lah. Kan enggak kita lah. tahu bahwa maksudnya ada beberapa prominent family yang, yang sure, sure. papanya jadi yeah, yeah, ini, yeah, yeah. mamanya jadi, satu keluarga yeah. juga yeah, daftar gitu. Yeah, yeah. why, why didn't you guys? Uh, I, I don't really enjoy to be honest the world of politics. Mm. Saya baru bilang loh kemarin. Loh, you know if you look at pemilu today ya, kan banyak sekat-sekatan sekat-sekai yeah. begini. I, I told you just now, I'm anti ribet. Saya so, padanya. Can see. you imagine your job as a politician? Bukannya sibuk ngaturin untuk negara? Tapi every day you are waking up, you are worried about one thing. Who is Your the pull? Yeah, siapa yang akan siapa yang akan <laughs> siapa yang sekat dorong apa? <laughs> siapa yang, jadi you are stressful because of those things, not because of no. the actual work. Hmm. Wow. I don't like that kind of life. It's gonna kill me early. <laughs> I don't want that. Wow. I just Kalau want cuman for the worknya aja, mungkin kamu suka. Ya, Kalau worknya oke, okay. bantu orang, majuin negara ya. ini. Bisa cocokin. Nanti kita ngomongin ya. saya ada satu posisi di mana saya benar-benar bisa yeah. bantu, tapi saya nggak mau high profile. You know I don't mind. Tapi kalau yang harus nyalek, yang harus kampanye gitu-gitu, menurut saya itu not, not for me, not for me. Oke. Okay. Nah. Amazing, amazing. Well, thank you so much. It, it's very valuable. Dan ini di bagian terakhir, saya rasa kita bisa tutup dengan bagian yang namanya true or false. Oke. Okay. Okay. Silakan diambil dulu. Hijau for true, okay. merah for false. Ya, yeah. kredit terakhir. Pengalaman kerja lebih penting dari pendidikan formal. True or false? For what age? General. orang kerja begini ya, yeah. um, Bisa dijabarkan dikit. Oke. Okay. Banyak orang suka pakai contoh Mark Zuckerberg. Mm -hmm. Drop out, nggak perlu sekolah, sukses. Mm -hmm. uh, it's like 0.0001%. Bukannya nggak doable tapi ya yeah, the chance of you doing it may be very very minimal. So I really think pendidikan formal dan itu perlu ada foundation-nya. So I see. Uh, unless you already proven during SMA bisa ada bisnis yang very very successful, oke. Okay. Tapi I think pas di college itu juga ada advantage-nya kok. First of all, Uh, you get the formal education, ya yeah, yeah. kan? Hopefully a good education. Yeah. Terus kedua, that's the time actually we can also network from apa fellow apa fellow students as well, ya yeah, kan? And the experience, of course, juga bakal beda because soalnya kamu keluar kota, kamu diri sendiri, apa gimana itu juga penting. Jadi, I think pendidikan formal tidak bisa sekarang dibilang kita nggak perlu. I really still think it's important. Nggak so, boleh diremehkan, ya. Uh, I think yeah. it's still necessary, gitu. Cuma intinya adalah the quality of the formal education harus diimprove, menurut saya begitu. Kalau kita lihat dari list sepuluh konglomerat Indonesia, apakah mereka, Chris melihat bahwa mereka juga yang punya background pendidikan yang oh, saya nggak study that part ya, yeah. I never studied that part, my dad my dad went to school, my dad went to school, my dad went, my, right. my dad got his S apa S satu ada sih gitu loh. Mazing. Uh -huh. Berarti sekali lagi nggak bisa diremehkan ya. Ada orang-orang yeah. yang memang streamnya harus ikut melalui pendidikan formal ada uh -huh. yang mungkin. Yeah. Tapi kalau memang orang tidak ada kemampuan untuk bisa sekolah ya. ya kita kan nggak bisa asal mereka ya karena ekonomi mereka harus kerja, story. Dan gitu itu loh. bukan alasan tuh nggak kuliah karena males. No, yeah. If you have yeah, the trying to escape from studying. Yeah. Yeah. <laughs> uh, well, I mean, you, know, you see a lot of celebrities in America, right? They drop out. I mean, they didn't even go to school because yeah. they. Big define success earlier, tapi again I would like to remind the young people itu that case itu happen benar-benar very 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 small banget gitu loh, you true, know, true. very rare. Mungkin bisa mm -hmm. bisa naik dengan cepat, tapi itu sustain it up here, juga it's not easy. Enggak, enggak, ya? It's like a very small miniscule people yang bisa maintain apa yang until betul, now. Betul, gitu. karena Jadi, banyak orang yang pas naik di atas mereka nggak bisa maintain karena nggak punya foundation yang kuat, akhirnya jatuh Marat. lebih miskin daripada yeah. sebelumnya ya. Ya, yeah, but this is my own opinion saja ya kok ya. Ya, betul. Kok, betul, ya? betul. Yeah, okay. betul. Oke okay, nomor dua orang yang risk taker cenderung nggak wise true or false? <laughs> Waduh susah ya. Uh, aduh, ini tengah-tengah boleh nggak oh, ini? Boleh tengah-tengah. I think tergantung situasi. <laughs> yeah risk taker is important tapi harus namanya calculated risk. Let's create that way. Uh -huh. I think everybody has to take a risk ya yeah, one of these days mm -hmm. tapi harus calculated nggak boleh juga apanya sembrono. Uh, and, and I remember there's a discussion about orang yang bisa bisa take risk itu orang yang privilege. That's true. Uh, the less privilege mungkin tidak ada opportunity bisa ngulangin lagi kalau misalnya kayak yeah. gagal. Iya, betul. You know, yeah. Yeah. So, you also want to be very careful about taking risk for that group of people juga kan gitu mm. loh. Betul, so, betul. that's why I have to be in the middle for that. G gak bisa dibandingkan <laughs> juga dengan orang lain ya? Iya, yeah, iya. Yeah. Uh. Pernah gak dari uh, Gris sendiri secara pribadi atau corporate group pernah membuat calculated risk dan flop, gagal gitu? Eh uh, Pernah. So, saya pernah bikin startup yang flop gitu loh. Eh, uh, startup? What kind? Uh, it's a healthcare startup. I mean, build doctor, build doctor. Okay. Uh, it doesn't, doesn't exist anymore. I make clear risk by hiring somebody that with, with experience, my background also in healthcare juga ada. Saya pikir, oke, okay, I've done the research. it should do well, kan? It Berarti kita nggak well. bisa ngelihat cuma dari segi keberhasilan harus ready for the worst juga, ya. Yeah, of Correct. course, of course, especially with uh, entrepreneurs, absolutely. And dalam dari sudut pengusaha, uh, kalau kegagalan itu, apakah itu normal? Apakah normal dong, normal, normal dong. Ya? Huh. God's kan, gini loh, people don't really talk about failures, but every day we fail. So when we lose our when we lose our emotion, that fail. Kan? Mm. According to God, nice. we, according to Bible, we cannot be anxious, but I'm sure we're all anxious so we fail. Nice. Mm. A lot of failures actually every day, but we don't talk about it. But actually, more failures than than victories, if you imagine that, mm -hmm. to be honest. we're to celebrate the victory yeah, yeah, but let's, promote uh, the victory. Yeah, but nice. actually, my point is if we always think about it, if you remember, you, are, you have failed and you're okay, you survive. Then makes us actually believe, okay, failure doesn't have to be life devastating. Gak harus bikinmu quit gitu loh. Okay. That's why I think you also have to be aware. Oh, you failed, and then you're okay. Look at you. You went through a heartbreak. Eh, yeah. you're juga okay. Your business yeah. didn't start, but you're okay now. Hmm. You you managed to did. Also, quote unquote, celebrate lah juga. Dan seringkali kegagalan-kegagalan itu yang membuat kita menjadi orang yang lebih yeah, bijaksana. Belajar bijaksana. Yeah. Absolutely, ya. I learned from my failed startup. I juga learn a lot of things sih gitu. Yeah. Loh. Amazing, yeah. nice, okay. Kemudian ini berikutnya, tantangan generasi saat ini lebih berat daripada generasi dulu. Um, setuju. Setuju ya. Setuju. Uh, quick explanation. Oke, okay, uh, because uh, when uh, I, I'll talk my my parents aja lah ya. Yeah. My parents itu kan hidup uh, if you with, there's no technology. Terus uh, namanya semua akses lebih susah zaman dulu kan, yeah. benar kan? Uh, and then uh, some of them actually were uh, raised up by parents who have gone through war as well. Oh yes. Yeah. So, you certainly. see what I mean, right? Jadi mereka mm -hmm. itu kan lebih tough orangnya. Mereka tuh lebih gigih. Betul jujur aja. Sekarang justru mereka lebih susah anak kita. Betul kita pikir lebih comfortable dengan life. Tapi actually without you realizing it, can I use an analogy real sure. quick aja? If you have time, you know maybe you heard of this boiling frog. Mm. A frog boiling when frog, you put, yeah. remember that one? Right? Yeah, you uh, yeah. put in the hot war. water <laughs> langsung <laughs> lompat dia kan? Mm. Tapi when you put them in the apa cold water, yang nggak sadar, ataunya mereka meninggal. Karena mereka asyik. Tidak dikasih saus ya. Yeah, that's what we fear yeah. about the young generation. Iya. Yeah. We think we are actually making the that's life cool. very comfortable with technology, but without realizing we mm. we might be poisoning them. We might be killing them with all of those things. So be, I feel it's very hard. Yeah, yeah, a little bit. One minute. How do you protect your children? Karena kan pasti kalau your dad was protective, pasti ada dong. Nurunnya juga karakternya. Mm -hmm. And you see this woriness. You also want to protect your children. Gimana, Grace? Dan suami protect children atau equip atau empower them tentang ini semua tentang gitu. digital ini yeah, I really yeah. talk to them more. Jadi pada dulu parents kan kita nggak gitu pemahaman ya lebih Betul. kayaknya just don't do it gitu kan. Mm -hmm. Kalau sekarang I really talk to them a lot. Like I consider them as friends gitu when I talk to them. Mm. Give me a quick example. Uh, like contohnya my youngest kid she's 10 years old. You mm. know what I mean? But she also talk to me about things like contohnya apa nih? I talk about election contohnya election. I told him, but hey, you know, there's a lot of fake news about the election. So i give example. Look, this one. Mm. Lu bener lu, lu bener you know? And she said, oh, oh, it's true. And I said, no, it's not true. Look at the article. So did it something like that? I just talked to my regular people. Aja gitu. Mm. Right. Give them a lot of education from young age. Educating them about the media. About the media huh? because, I'm, so, because they always expose the internet. So can mili. I just give one example? Yes. Yes. Is, yeah? You know, TikTok for Generation Alpha and they yeah. love, you know what they do? They have split screen. Yes. So one person contohnya so nih kau ada ngomong kau mm. itu datang tentang video tang itu tentang contohnya so apa yang apa slime slime kayak begitu. Yeah. So they get mm -hmm. so they get they they, they get distracted kan mereka waktu bisa dua at the same time. I told her I told her my 10 year old look at what you're watching. This is poisoning you, you know because now you don't have any attention span because now you always have to have two videos. Dua kan satu video kan harus dua video berkenan ini. Bikin mereka tambah terus kayak gitu. Begini oh wow yes dangerous ya. Nah kayak gitu gitu jadi hal-hal oh, kayak gitu nice. gitu. Yeah yeah <laughs> yeah. It's yeah. like that. Ya yeah, benar yeah. juga ya James benar. itu uh, bisa main game di sini sama ngeliat TV at the same time. Ah, I don't know how they ask to read book mereka nggak bisa karena bukunya nggak move. <laughs> so hard for them. Tapi James know. masih bisa ya read. book ya, bisa kalau lagi di detention, lagi diambil <laughs> oh, okay, tiga bulan frozen nggak boleh. Jadi kalau silinya ya. diambil baru balik ke baru books. dia akan balik <laughs> baca buku loh. Actually I think it's, it's really scary it's to be honest. necessary yeah. loh kadang-kadang untuk detox them yeah. from. It's very scary. Tapi gimana ya kita kan juga nggak bisa deny itu technology kan gitu. Betul betul betul. Ya oke. Oke, good. Uh, ini yang terakhir. Perempuan tidak punya pu peran penting buat masa depan bangsa. Oh, iya. Yeah. <laughs> so, pasti dia bisa jawab lah, dia pasti. <laughs> no. Quick explanation. Women like makes up 50% of the population. Exactly. Right? So if you imagine only 50% of the guys, how many of them actually bisa juga be, be good people, good leaders? Mungkin only hmm. about 1%. So, about the 1% of the, the whole world has controlled by 1% of, of the population, it does make sense, banget, kan? So, that's why women sudah pasti, apa namanya, uh, play such an important role. You cannot count, discount the majority of the, the world population. Hmm. That's the basic. And I can give you so many examples of great leaders, of female great leaders as well. Hmm. Great entrepreneurs, great CEOs. Aja. So, I mean like, don't be too hard on yourself. For example, Ms. Anwar Siapa yang ngontrol suami yang ngomong? Perempuannya ya yeah. kan? Nah, artinya perempuan harus di dong. Perempuan harus di empower dong. Biar suaminya jangan salah, salah, apa, salah make mistake bagaimanapun betul, juga. So, betul. that's just a simple example like that. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mm. Good, good. Puji Tuhan. Hari ini kita uh, belajar banyak loh dari Chris. Tadi <laughs> kita you, Chris. ngomong tentang who you are gitu ya. Kesederhanaan yang Chris punya luar biasa banget. Terus the way your parents somehow raise you. Terus kemudian value-value apa yang mereka tanam. Walaupun mungkin gak terlalu banyak. Terus kemudian dari dari sudut pandang uh, women and empowerment ini penting banget terus kemudian tentang kuda kita kita <laughs> ngomong sesuatu tentang kuda nih menarik banget dan KPK <laughs> <laughs> itu jadi clickbait loh ya iya yeah. <laughs> <laughs> pemberitaan <laughs> yang twisted iya yeah, iya yeah. dan Supaya kemudian silap. tentang tentang digital age nih yang terakhir, yeah. amazing. Thank you I'm so not, much. I'm not perfect here, yeah. so I, pardon me if I mix up. Is this no, my comment? No, no, no. It's not and my, perfection, my advice? That huh? yeah, yeah, not perfection, tapi maksudnya how we learn from your mind. Yeah. Yeah. Know thank you so much. Right? Thank you. Yeah. Thank you. We are learning thank you. a lot. Thank, thank, you, thank, you, thank you so much English. for the opportunity yeah. and your And God time. bless you guys and your ministry. Thank you. God bless God you. you. Yeah. Nah, pemirsa. Ada doa yang sudah terjawab saya akan bacakan buat pemirsa ya. Shalom, good news, puji Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi saya untuk bisa membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan. Suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu dan sekarang anak-anak sudah selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Baru saja November 2023 si bungsu wisuda dan bahkan mendapat pekerjaan sebelum dia wisuda. Pemeliharaan Tuhan memang sungguh nyata. Haleluya! Wow, puji Iman. Tuhan! Ibu kami turut senang mendengarnya. Kami percaya Tuhan terus akan memelihara keluarga ibu, anak-anak akan bertumbuh dengan baik. Uh, Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi Bapak buat anak-anak -an, ibu. Dan kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca atau layar gadget Anda. Tim doa kami akan membantu Anda. Haleluya. Satu firman Tuhan singkat yang saya yakini bisa memberkati ya. Dari apa yang kita omongkan tadi itu ada beberapa kata-kata yang terus terngiang dalam telinga saya nih. Yaitu rajin. Roma 12 ayat 11 Firman Tuhan ngomong gini, Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iman. Saya yakin kalau Firman Tuhan menuliskan ini, ini berarti rajin ini berarti sesuatu yang penting sekali. Dan dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti Firman Tuhan juga pasti tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, terutama di zaman kapanpun juga ya, yang namanya kerajinan itu bisa kendor. Dan kalau rajin berarti lawan katanya adalah malas. Berarti kita mesti hati-hati. Kadang-kadang kita nggak melihat ada batasan gitu ya. Mana yang rajin, mana yang malas. Dan kadang-kadang kita bisa terbawa arus oleh dunia ini. Makanya Tuhan Yesus dalam salah satu ayat juga mengatakan bahwa kamu ini ada di dalam dunia. Tetapi kamu tidak berasal dari dunia. Kalau kita lihat Tuhan Yesus aja. Maka Tuhan Yesus itu malas nggak? Tuhan Yesus pasti nggak malas dong. Karena waktunya yang sangat pendek sekali. Yeah. Tiga setengah tahun. Nah, waktu yang tiga setengah tahun bagi kita ini kayaknya uh, cepat banget gitu ya. Sekarang waktu kita kami rekaman ini udah tahun 2024 bulan dua pertengahan gitu, udah nggak nggak terasa baras, padahal baru saja kita merayakan Natal, baru saja kita merayakan tahun baru, baru saja pemilu dan yang lain. -lain. tapi udah cepet banget nih. Semakin lama semakin bergulir dan kadang-kadang ada banyak distraction yang bisa membuat kerajinan kita kendor. Jadi, ayo kita mesti berhati-hati sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin sebagai hamba Tuhan saya juga mengingatkan penting sekali apa yang menjadi konsumsi kita di dalam era yeah. ini, ya apa yang kita pandang, apa yang kita lihat. Apakah saudara masih membaca kebenaran firman Tuhan? Yeah. Ini penting banget. Karena firman Tuhan adalah panduan terbaik buat kehidupan kita. Bukan cuma sekedar moral kompas. Tetapi juga ini yang menentukan hidup dan matinya kita loh. Kalau kita tidak sadar. Diselewengkan oleh partner bisnis kita. Atau oleh sahabat kita. Untuk berbuat. Kejahatan dan itu berlayer-layer di dalamnya, dan kalau kita nggak mempunyai wisdom atau hikmat yang benar daripada Tuhan, kita nggak tahu, loh, di zaman ini sangat susah sekali. Nah, saya yakin, tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, somehow Roh Kudus itu sanggup, loh, mengingatkan kita. Ya. Mungkin kelihatannya sesuatu yang udah krim, la krim gitu ya, udah dibungkus sesuatu yang sangat rapi, tetapi kemudian ketika kita berdoa, atau Tuhan juga bicara ketika kita tidur, bermimpi dikasih sesuatu ditunjukkan sesuatu dan kemudian eh ketika kita cek benar juga loh. makanya itu janganlah kerajinanmu kendor dan biarlah kita terus menyala nyala melayani Tuhan ada yeah. api yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk urapan dan kalaupun sura berhasil jangan curi kemuliaan bagi Tuhan tetapi berikan kemuliaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan Amen. biarlah keberhasilan ataupun buah-buah yang sura hasilkan dalam kehidupanmu itu saudara bisa menjadi inspirasi untuk bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang Puji Tuhan semoga episode ini bisa menjadi berkat dan jangan lupa untuk subscribe ya dan berikan komen tentang apa yang menjadi perpinjangan kami hari ini dan juga tentunya kalian juga perlu share ulang kepada teman-teman yang uh, memerlukan atau bisa menjadi inspirasi buat mereka. Oke. Okay? Kita berdoa ya. Oke, okay, puji Tuhan. Kami bersyukur Bapak. terima kasih untuk episode ini yang sangat luar biasa. Berkati juga Chris bersama dengan suami dan juga anak-anak mereka dan juga Tuhan apa yang menjadi visi dan misi yang sudah Engkau tanam dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Kau terus Lebarkan kapasitas mereka dengan cara yang unik, dan Tuhan hidup mereka akan terus menjadi saluran berkat buat melebarkan kerajaan surga di muka bumi ini. Dan juga, untuk para pemirsa sekalian, aku melepaskan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi kesusahanmu? Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. The presence of the Lord is with you. Untuk mematahkan setiap kuk dan belenggu asal, kamu mau berserah kepada Dia. Serahkan hidup umat Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Terima berkat ini dalam nama Yesus. Yang percaya, katakan. Amin, amin. Haleluya! Iya, pemirsa, yeah. sampai jumpa lagi di episode Good News yang berikutnya. God bless, God bless you. you.